Mams, meninggalnya Ratu Elizabeth II pada Kamis, 8 September 2022 lalu membuat banyak orang di seluruh penjuru dunia turut merasa kehilangan. Kabarnya, Ratu Elizabeth II akan dimakamkan hari ini, yakni pada Senin, 19 September 2022. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pemakaman Ratu Elizabeth II hari ini akan ditayangkan di seluruh wilayah Inggris melalui bioskop dan beberapa stasiun televisi. Banyak masyarakat Inggris yang akan turut melayat dan memenuhi jalanan sekitar London hingga Windsor, Berkshire. Sementara itu, sebanyak 500 petinggi asing dan 2.000 tamu terpilih juga akan hadir dalam pemakaman Ratu Elizabeth II di Westminster Abbey. Setibanya peti mati Ratu Elizabeth II dari Istana Westminster ke Westminster Abbey pada pukul 10.44 waktu setempat, kerajaan segera melaksanakan pemakaman kenegaraan. Setelah itu, seluruh wilayah Inggris akan mengheningkan cipta selama 2 menit. Peti mati tersebut kemudian akan dibawa ke Wellington Arch, London, untuk segera dilaksanakan prosesi selanjutnya, yakni prosesi publik. Setelah prosesi publik selesai, selanjutnya peti mati akan dipindahkan ke lokasi terakhir, yakni Statehurst, Windsor, lokasi di mana Ratu Elizabeth II akan dimakamkan. Kabarnya, Ratu Elizabeth II merupakan ratu pertama setelah Raja George II yang wafat pada tahun 1760 yang dimakamkan di St. George Chapel, Westminster Abbey. Mari kita doakan semoga Ratu Elizabeth II dapat beristirahat dengan tenang ya, Mams.